Dengan menginang. Hei, berapa banyak tuh? Berapa banyak? Berapa banyak? Sini kau, di kolam. Berapa banyak nih? Berapa banyak? Setengah, Pak. Setengah apa? Setengah on. Setengah apa? Setengah garis. Setengah garis. Ya. Ini ondamu? Iya, Pak. Ini sepeda motormu? Ya, kamu siapa namanya? Ico, Pak. Ico. Ah, ini pengira tadi. Ya ini. Ini kalau yang ini berapa banyak? Itu lah, Pak. Hah? Setengah apa nih? Setengah garis. Setengah garis. Berapa sekali datang orang kau? Cuma itu, Pak. Sekali datang berapa? Satu on. Ini pakai berapa? Setengah. Pakai berapa tuh? Pakai berapa nih? Itu tuh sisa-sisa, Pak. Sisa? Ini inek. Inek siapa? Hah? Saya, Pak. Berapa tempat kucing? Kami dari tim Osnas Narkoba Polres Kampar berhasil mengamankan pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu atas inisial IC, yaitu tepatnya di perkebunan kelapa sawit di Dusun 4 RT 03 RW 01 Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapungulu, Kabupaten Kampar. Diam dulu, babi. Kak, apa hubungan barang dengan... Jelaskan, Bang. Bersambil di Medan, Bang. Ya, diam, Kak. Apa hubungannya, Cak? Enggak ada hanya belanja di kayu. Aku berusaha. Saya coba, Pak Hinadi, menerima juga saya, Jodek, Pak. Agar kita, tapi saya narkoba pada sampar. Bisa kita tim, Pak, ya. Ya, ya, ya. Ini surat perintah penggeledahan, dan ada juga narkotika jenis sabu, dan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya. Ya, Pak, ya. Ya, ya. Juga kita disiapkan. Ini tim juga. Kami mengamankan saudara Terlalamu Ico. Nama sebenarnya siapa? Ico. Ico. Kami mengamankan ya, di kebun sawit. Ya, di kebun sawit tadi ya. Kebun sawit. Di, siapa itu kebun sawitnya? Ya. Di apa tempatnya, di daerah mana itu? Pondok 8. Desa apa itu? Desa Pondok 8. Desa Pondok 8 ya. Itu kecamatan apa? Masuk Tapulu itu, Pak, ya, Mas, ya. Jadi kita amankan, Pak. Wilayah 5 ini. Ya. Pak, ya. Kita amankan ini satu bungkus narkotika jenis sabu. Ini, ya, Pak, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima paket, ya, Pak. Ini punya siapa? Milikmu, ya. Ya, betul milikmu ini. Ya. Nah, ada timbangan juga, Pak. Nah, apa? Pembungkus. Ini di dalam ditaruhnya di dalam plastik hitam ini tadi, digantungnya di sepeda. Oke, ini pada saat kamu melakukan penangkapan dan didampingi oleh perangkat desa, didapat narkotika jenis sabu-sabu milik saudara inisial IC sebanyak 5 paket narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah kita interogasi, tersangka mengakui bahwasanya barang tersebut adalah miliknya. Dan kita dapat juga barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, ada timbangan digital dan beberapa hasil penjualan. Kesini? Apa lagi kesini? Ke Malaysia kami ini. Siapa namamu? Kami nggak tahu, Pak. Yang penting kan kebedaannya sini. Siapa dari Tuhan? Dunia yang Pak. Nah, kita hitung ya. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, enam paket ya, Bang. Pada saat itu, setelah diinterogasi, tersangka mengakui mendapatkan barang tersebut dari saudara Aceh. Kemudian kami berhasil mengamankan saudara Aceh, yaitu di Jalan Air Hitam, Simpang Baru, RT 02, RW 01, di pergudangan Platinum, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Kita pakai ya? Iya. Ya. Di rumah berapa banyak lagi? Tidak ada, Pak. Hah? Yus? Nggak usah kau bawa-bawa, enggak. Itu apa? Di rumahmu berapa banyak? Yang kau kontrakkan berapa banyak? Dua, tiga? Dua apa tiga? Nah, gudangnya di mana gudangnya? Kok tak di mana? Cuma satu, Pak. Satu lagi di mana? Aku cuma ngambil cuma dalam. Kamu dalam udah enggak ada yang ngambil, Pak. Hah? Kamu dalam cuma untuk ngambil. Nah. Pada saat ditangkap dan kami lakukan penggeledahan didampingi oleh perangkat desa, didapat
narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 paket. Untuk tersangka, kita bawa ke Sat Narkoba Polres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut dan kita kenakan pasal 114, 112 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.